Hey guys, assalamualaikum. Welcome to Mr. Sharp Channel. Macam yang kita borak dalam video sebelum ni, dalam minggu ni kita akan react semua lagu-lagu yang berkaitan dengan Ramadan dan juga yang berkaitan dengan raya. Sebab itu saya gelarkan video react kali ini adalah Ramadan/Raya. Kita akan react tentang semua lagu-lagu sesuai dengan bulan Ramadan dan juga lagu-lagu raya kalau ada yang dah rilis oleh beberapa artis. Boleh share dekat komen di bawah ini lagu-lagu yang anda nak saya react. Saya akan cuba buat tanpa membuang masa. Jom kita layan. Ada satu lagu daripada favorite singer gua, Aina Abdul. Dia ada buat satu lagu, Syukur Lebaran. Tapi baju bro, baju tak cukup raya ni. Semua kena tukar. Ini baju raya. Bagi saya 2 saat untuk saya tukar baju ni, okey? Okey, jom kita layan lagu Aina Abdul, Syukur Lebaran. Check it out. Okey, muzik awal pun dah tahu dah. Kita mula dengan meriahnya muzik tu. Riangnya gembira di hati, dapat pulang rasa tidak terperih. Satu Syawal menjelma lagi, menyambut tibanya di Aidilfitri. Okay, ini adalah satu common lirik yang kita boleh dapat dalam lagu raya, di mana riang ria rasa hati, dapat pulang beraya satu Syawal. Mungkin adalah pembukaan untuk lagu-lagu raya. Bila nampak je lah lirik-lirik seperti ini, anda dah tahu itu adalah lagu raya. Okey, jom kita layan. Kiranya tak terkira, dapat pulang ke desa, pulang ke pangkuan ayah bonda. Hari raya mulia, semua bersukaria, bersyukur pada Yang Esa. Pun sama juga, dia masih mengekalkan lirik-lirik yang lagu raya pada zaman dahulu. Dia bersyukur pada Yang Esa, dia dapat berjumpa dengan sanak keluarga. Okey, kita sambung. Aidilfitri mulia, terdengar sayup takbir bergema. Ampun maaf dipinta, bermaafkan lupakanlah. Betul-betul lagu ni memang membawa kepada nostalgia zaman dulu. Sebab lagu ni start dengan joget. Seperti kebanyakan lagu-lagu raya yang kita ada, penyanyi Aina Abdul cuba untuk membawa satu, bukan kelainan, tapi kesamaan, supaya kita ada rasa lagu raya tu still memberikan satu nostalgia kita kepada zaman dulu, lagu-lagu raya kita daripada kecil, tapi diberikan nafas baru. Quite nice actually. Okay, kita sambung. Marilah raikan hari yang mulia bersama. Seronok kan? Dia buatkan kita rasa nak berjoget kan? Grafik dia pun nice lah. Oh, dia just lirik video. Still nampak menarik. Syawal menjelma lagi, menyambut tibanya di Aidilfitri. Bonda, hari raya mulia. Betul-betul lagu lama. Macam lagu lama. Feeling raya tu dah ada dalam lagu ni. Comel katun dia. So Aina menggunakan vokal dia untuk membuatkan alunan menjadikan lebih menarik. Okay, habis. Okay, summary. Lagu raya kali ini yang dibawa oleh pada tahun 2021 daripada Aina Abdul sangat memberikan bring back all the memories, nostalgia pada lagu lama. Sebab muzik dia muzik joget. Kebanyakan lagu-lagu raya kita zaman dulu memang banyak yang lagu-lagu joget macam ni. Lagu-lagu irama Malaysia, lagu-lagu yang kita boleh katakan membuatkan kita ni tak sabar-sabar untuk beraya. Kita rasa macam meriahnya dengan lagu itu sendiri. Kita dapat rasa meriahnya suasana berada di kampung.
lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni, tak ramai yang boleh balik kampung dan juga untuk merentas negeri itu sangat sukar. Jadi lagu-lagu macam ni diperlukan untuk menghiburkan mereka-mereka yang tak dapat nak lihat family di hari raya nanti, memberikan mereka satu suasana seperti berada di kampung halaman sendiri. Itulah gunanya lagu-lagu raya ni, untuk memberikan mereka ni semangat, memberikan mereka ni keseronokan seperti berada di kampung halaman. Apa yang Aina Abdul buat memang agak terbaik, memang sangat terbaik. Lagu yang lebat memang sangat terbaik. Dan saya yakin lagu ni 2-3 tahun akan sentiasa bermain di radio. Lagu-lagu macam ni perlu diadakan lebih banyak lagi. Jadi guys, sila komen di bawah ini untuk react yang seterusnya ataupun lagu-lagu yang seterusnya untuk kita sama-sama enjoy the beauty of Ramadan dan juga Syawal yang bakal tiba. Jumpa lagi untuk next video seterusnya. Jaga sopi, jaga salat, selamat berpuasa. Assalamualaikum.